suatu tempat yang sangat misterius. Biasanya kan kalau kuburan tempatnya serem-serem gitu ya. Hai, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Agnes di channel Suamiku Orang Thailand. Hari ini saya berada di suatu tempat yang sangat misterius. Nah, kita berada di kuburan. Tapi kuburan yang di sini, yang sekarang saya datang ini, beda loh dari kuburan-kuburan yang lain, karena kuburan ini tempatnya sangat istimewa. Kenapa istimewanya? Karena tempat ini bisa kalian datangi setiap saat, kapanpun juga, dan kalian bisa berolahraga di sini. Biasanya kan kalau kuburan tempatnya serem-serem gitu ya. Kalau di kuburan di sini enggak loh, tempatnya bagus, banyak fasilitasnya, dan banyak banget orang yang datang ke sini untuk olahraga setiap harinya. Nah, kita lihat yuk ada apa aja. Yuk. Kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di sini itu pemandangannya sangat indah. Jadi kuburan di sini tuh nggak menyeramkan kayak yang di film-film gimana ya. Nah, ini itu salah satu kuburan yang istimewa se-Asia Tenggara. Kenapa? Karena kuburan ini satu-satunya yang mempunyai fasilitas untuk olahraga. Nah, di sini itu olahraganya banyak macam klubnya ya. Ada 30 loh. Jadi di sini ada kayak lari, ada basket, ada bulu tangkis, ada catur, ada juga karaoke. Jadi di sini itu fasilitasnya banyak sekali. Jadi bukan hanya untuk orang tua saja yang datang ke sini, tapi untuk semua kalangan, dari anak muda, anak kecil, semuanya boleh. Dan juga kalian kalau olahraga di sini, kalian pun boleh bawa binatang peliharaan kalian. Jadi hitung-hitung kalian olahraga, kalian juga bisa bawa peliharaan seperti anjing atau kucing kalian jalan-jalan di sini melihat pemandangan. Di sini untuk bukanya dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam. Nah, kalau misalnya di sini sekarang kalian bisa lihat orangnya belum terlalu rame, karena jam ramenya di sini itu jam 5 pagi sampai 7 pagi dan jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya ke sini itu biasanya kalau pagi-pagi orang-orang sebelum kerja mereka olahraga dulu. Setelah pulang kerja mereka pun olahraga. Karena tempatnya di sini itu di tengah kota. Jadi sekeliling sini itu banyak gedung-gedung tinggi. Jadi banyak perkantoran, di tengah-tengahnya perkantoran itu kuburan ini. Jadi kuburan ini di pusat kota dan banyak fasilitasnya, jadi orang-orang datang ke sini untuk olahraga pun sangat gampang. Tempat kuburan ini sangat besar ya, sekitar 20 hektar. Jadi kalian kalau olahraga di sini lari pun lumayan capek loh. Nah, sekarang kita lihat-lihat lagi ya ada apa aja. Saya lari lagi ya. Kalau misalnya kalian mau ke sini, kalian bisa naik BTS sampai ke Surasa. Nah, dari Surasa kalian naik ojek dan bilang ke super ojeknya itu ke Suksan sama Khom Tae Chio. Nah, kenapa dikasih nama itu? Karena ini itu jadi ada perkumpulan dari orang-orang Tae Chio. Nah, mereka itu bikin tempat ini, dan kebanyakan kalau orang-orang Tae Chio yang meninggal, mereka menguburkan keluarganya di tempat ini. Saatnya Talk Thai. Talk Thai hari ini saya akan mengajarkan kalian kalau misalnya mau ke sini nih, gimana cara bicaranya ke supirnya. Jadi kalau misalnya kalian ke sini kan tadi saya udah bilang ya, bisa naik BTS Surasa terus naik ojek. Dari naik ojek itu kita ke supirnya bilang Pai Suksan sama Khom Tae Chio. Jadi kalian ke supirnya bisa bilang gitu ya.
Nah, pai itu apa artinya? Pai itu artinya pergi. Jadi, saya mau ke sana, pai. Nah, suksan itu kuburan. Kalau sama kom itu artinya asosiasi, jadi perkumpulan. Teju itu salah satu keturunan Chinese. Kalian bisa lihat ya di sini, bagus banget loh pemandangannya. Sebelum kalian naik ojek, jangan lupa ya kalian tanya harganya berapa. Caranya tau rai ka. Kalau kalian laki-laki, tau rai kap. Jangan lupa ya, ka sama kap jangan kebalik, oke? Okay? Kalau misalnya kalian merasa terlalu mahal, kalian juga bisa nawar ya. Misalnya mereka bilang si sip itu artinya 40 baht. Tapi kalau misalnya kalian merasa terlalu mahal, kalian bisa nawar sam sip atau enggak yi sip. Nah, kalau 20 itu bahasa Thailandnya yi sip. Ya. Jadi kalau misalnya sebelum kalian naik ojek, jangan lupa kalian tanyain harganya berapa dan bisa nawar juga loh. Oke. Okay? Nah, kalau gitu kita lari lagi ya. Hari ini videonya sampai di sini dulu ya. Saya udah capek nih. Nah, jangan lupa ya di like, di subscribe dan komen di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa. Bye.